Laskar Handapan teror bom di tilu gereja Katut 5 Polrestabes Surabaya. Sistem keamanan direkepan di Mapolrestabes Bandung. Samala di gerbang asu Polrestabes Bandung turta tempat secena nuilaharna di dareg deku masyarakat tembong di jaraga leuwih rekep. Satu tas bom bunuh diri anu karandapan di tilu gereja sarta teror bom di Mapolrestabes Surabaya. Keamanan di Saban Polres Katut Polrestabes di sababaraha wewengkon direkepan ke asup Polrestabes Bandung. Mapolrestabes Bandung dijaga kalon rekep ku petugas, timimiti gerbang asup utama, sarta tempat nyin usurat izin mengemudi atau SIM anu taban poena digegekan ku warga. Saban warga nu ngadaregdeg di pariksaan ku petugas samemeh asup ka sabudeureun Mapolrestabes Bandung. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Hendro Pandowo Nandeskin kiwari nincakan hambalan siaga 1. Lian tim Mapolrestabes Bandung, sababaraha tempat sejena di Sakuliah Kota Bandung oge dijaga kalawan rekep. Kejadian pertama, peledakan bom di gereja di wilayah Surabaya, kita jajaran Polrestabes Bandung sudah menyiapkan dan meningkatkan kewaspadaan baik makro maupun personil yang ada bertugas di lapangan. Untuk markas komando kita perketat untuk pintu masuk, pintu keluar, termasuk pemeriksaan terhadap masyarakat yang hendak ke Polrestabes Bandung dalam rangka mengurus SKCK, SIM dengan humanis. Demikian juga untuk tempat-tempat peralatan sudah didapatkan di sini, dan anggota yang di mako maupun di lapangan dilengkapi dengan body protector, kemudian juga helm dan persenjataan untuk melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat Kota Bandung. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Hendro Pandowo ngageuing sakumna warga Kota Bandung sangkan tetap tenang, ulah ngarasa ringrang, turta laporan upama aya gangguan keamanan di lingkunganana Kapolsek anu pangdeukeutna. Yuana Kurniawan, Bandung TV.